puluhan tahun Nabi Adam berpisah dengan Siti Hawa. Selama puluhan tahun Nabi Adam alaihi salam terasa ngamungkap ke kapayun Allah. Anbi dasari ukar masaan loba dosa. Anbi ujung dituntungan kumentara bukan. Dina hati wal bisa mentara bukan. Lalu dibilakan kuru masa. Ungkapan Nabi Adam alaihissalam selama puluhan tahun. Yang satu ting, dua peting, dua bulan, tiga bulan. Ngarumasak sendiri telah mendolimi. Robbana zolamna anfusana. Itu ungkapan Nabi Adam alaihissalam. Ngarasakeun jeung ngarumasakeun diri geus ngalulih diri sorangan. Da Allah mah teu jelas sering diundang urang digero urang ya arhamar rahimin hedat anu leuwih nyakah di antara nyerah. Induk bapaknya agen ke anaknya, tapi Allah mengurusnya agen ke anak kurang daripada induk bapak anak. Salatinya agen ke pemajikanannya, tapi Allah lebihnya agen ke pemajikan kurang daripada salati ke pemajikanannya. Diri kurangnya dari kurang sorangnya, tapi Allah mengeluminya akan kurang daripada diri kurang sorangan. Sebab diri kurang sorangan lah sering kami mendolimi diri sendiri. Diri tika bin ma'asi mengalami kedosaan yang kama sehatan. Rabbana zalamna anfusana. Itu garapan lalu masak ke gelap diri. Tukang golim, tukang turaka, tukang dosa, tukang maksiat. Eta hikmahnya nepuri dicana kurang tingkatan para nabi anu disalamatkan ku Allah diterima tobat. Nah itu ayat proses sabadar masa nebe wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Besina eta teh menta hampura ka Allah ngan bahasa bilango. Ya Allah, ane katakan kau tidak memaafkan aku. Ane katakan kau tidak kasih sayang padaku. Maka pasti aku tergolong orang-orang yang katanya di sini nama bingung ke nama murah kasar kau bikin meraih ditampi tobat na Nabi Adam alaihissalam tina dosa anjir diturunkan di awal itu diturunkan di surga taubat ke Allah. Nalaksa segala bukan anu dilanggar ku Allah. Itu nu kudu jadi harapan ulah.
Nyaki tu di salamatna Nabi Yunus alaihissalam tina gunting laut gara-gara tina kabur ninggalkan kaumnya terungkap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Nabi Yunus melangkung halus la ilaha illa anta teu aya pangeran anu minta pengurus mengatur termasuk anu nampi tobat anu ngahampura anu pasien rahmat demi kajian kita titip illa anta kadewa Gusti subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus alaihissalam ngabulkeun tauhid ka Allah. Maka harapan urang simkuleut tauhid bahwa seluruh kajadian ieu sadayana pasti aya dina agenda Allah. La ilaha illa anta. Diciptakeun seluruh kajadian anu ngatur lurus sagala kajadian da aya di luar teh. Buleukeun heula tauhid pikeun marai ampunan ti Allah termasuk pikeun marai pertolongan Allah. Kadua Nabi Yunus ngamahasucikeun Allah subhanaka Nabi Yunus diakhiri ini kuntu minal dzalimin. Saya sudah abdi di antara jalma rumuni itu masa. Ketika Nabi Yunus isin nyuhunkeun hampura ka Allah muncet bahasa urang teu pantes abdi meunang pangampura Allah saking gede dosa cek awae ngabulkeun tauhid mentasbihkeun Allah lalu masakeun ritu karoraka perlu disyukurkeun para murah mah asal prosesna kudu dilaksanakeun. Mungkin Nabi Yunus alaihissalam kaos isin dan sahabat sebab teu pantes saurang anjeunna. Nabi Ibrahim alaihissalam panas kasih dibalik kejadi gentis desim salah ya. Tapi ada proses perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dina mempertahankan tauhid jin nyebarkan tauhid ngalawan kedoliman hanya menyendiri dari Ibrahim alaihissalam mempertahankan ketauhidan menyebarkan ketauhidan melawan kedoliman aya proses aya harapan anu sangat berat anu mungkin pikir orang kalau bisa Nabi Ibrahim ludeuk Nabi Ibrahim ludeuk menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah di saat kaum-kaum di kerajaan termasuk menganggap pangeran Yehova salwan patuh dan layak. Nabi Ibrahim alaihissalam berani menghancurkan patung-patung dianggap pangeran. Nabi Ibrahim alaihissalam tegimir tesir yang harapan ancaman dari ancaman di Raja Nabi
lemah tak luntur, lemah tak kurangan, justru karena kuat keimanannya. Nama terjadi sedemikian panas menjadi kritis. Semua pertolongan Allah, kepandangan Allah, kita sekonyol-konyol datang, tapi pasti kurang. Sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat tugas-tugas pegawai-pegawai anugerah negara kurang diawali kurang. Umat Islam di mana baik, jangan hanya menanti datangnya pertolongan Allah, tapi kurang dalam alaikum anfusakum layak. Yuk, masing-masing ngajaga keimanannya, ngajaga keislamannya, paksakan pikir nyampurna ke keimanannya, paksakan keimanan cinta bah, paksakan pikir melakukan syariat-syariat agama Allah, syariat-syariat Islam, paksakan umat Islam sadaya. Teguh disuhunkan pertolongan Allah, datanglah ke umat Islam. Tapi itu terpenting, alaikum anfusakum. Jaga diri anjir masing-masing, jaga keimanannya, jaga keislamannya. Takulah dan jaga te kumara sarakin keislaman. Karena mudah-mudahan urang sadaya dipasihan pitulung ku Allah kanggo ngalaksanakeun tugas-tugas anu mulia di Allah.